Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sekarang nih saya lagi ada di Mitra Family Cup intern apa? Ya, home tournament. Home tournament. Mitra Family home tournament. Diam ya, benar. Iya, betul, home tournament. Saya sekarang lagi sama Big Boss-nya. Jadi lagi ada pertandingan, beliau lagi istirahat, langsung saya culik buat ngobrol-ngobrol. Enggak apa-apa ya, Mbak? Iya, enggak apa-apa, terima kasih. Oke. Om, saya bicara sekarang ini lagi sama siapa, Om? Sama Dani. Dani siapa, Om? Dani Wibowo sih sebetulnya nama lengkapnya. Dani Wibowo, teman-teman. Asli Kediri. Wah, pas banget sama saya, Jawa Timuran, re. Oke, Om Dani. Om Dani, ini kan lagi ada pertandingan nih, pertandingan intern. Yang saya tahu tuh, Mitra Family tuh akhir-akhir ini, mohon maaf ya, Om. Akhir-akhir ini tuh selalu mensponsori pertandingan-pertandingan Tarkam, Om. Nah, itu berawal dari Omnya itu, semangatnya itu buat main badminton itu kok bisa gitu, Om. Yang kita tahu nih, rumah sakit Mitra Family itu kan rumah sakit, Om. Ya kan? Itu kok bisa mensponsori badminton, Om? Apa, Om? Monggo dijawab, Om. Oke. Terima kasih. Salam kenal Mas Nur Wahid. Iya. Dianto. Ini pemain spesialis Tarkaman ya kan. Galak. Ya. Terus salam kenal juga buat teman-teman masanya Mas Nur Wahid ya di badminton channelnya apa nih? Nur Wahid Ardianto. Nur Wahid Ardianto ya. Terima kasih sudah berkunjung di Mitra Family ya Mas ya. Oh. Ini adalah event setiap bulan. Jadi setiap bulan kita ngadain event home tournament. Jadi home tournament itu lebih ke kita sih, lebih ke intern untuk khusus untuk PB Mitra Family. Nanti kita ngundang dari PB-PB di Kerawang juga. Oh, nah, kalau di Kerawang ini yang untuk badminton yang istilahnya mencolok ya, untuk yang aktif di badminton ya. Itu badminton PB Mitra Family, ya, Mi Asik Sri Kandi, ya, Jaya Naga, sama Mak Komputer. Oh, Mak Komputer. Ya. Cuman yang untuk aktif sekali mensupport untuk pertandingan-pertandingan, kalau di Kerawang bisa dibilang Mitra Family Mitra lebih Family, aktif. Ya. Karena yang pertama itu adalah saya kan kerjanya di Mitra Family ini, Mas. Ya, jadi sekaligus untuk apa ya? Kayak promosi lah. Kalau promosi juga Mitra Family, siapa yang gak kenal Mitra Family, Om? Iya, Mitra Family itu grup dari Kalbe, Mitra Keluarga Grup. Oh, jadi gitu. Di nasional sudah ada Bekasi Timur, Bekasi Barat, di Jakarta. Itu kalau orang tahu Mitra Keluarga, itu sama Mitra Family sama. Cuman karena di Kerawang ini skupnya agak kecil dibandingkan rumah sakit-rumah sakit di Mitra Keluarga, makanya disebutnya Mitra Family. Oh, gitu. Family kan bahasa Inggrisnya sama aja Mitra sama Keluarga. Aja, gitu. Gitu. Jadi berawal itu dari saya itu sebetulnya nggak hobi badminton, Mas. Saya itu dulu main bola, ya main futsal karena kaki saya patah. Saya kapok main bola. Akhirnya saya didinaskan di Kerawang. Nah, dinas di Kerawang itu tahun 2014-an. Nah, saat saya dinas di Kerawang itu, beberapa klien saya ini kan orang-orang dari pabrik ya. Klien-klien rumah sakit itu kan dari pabrik, dari kawasan-kawasan itu. Kawasan KIC, Surya Cipta, itu kan adanya di Kerawang. Nah, saya masuk ke mereka nih. Nah, mereka ini kalau event mau ada ketemu saya atau apa itu pasti ngajaknya ke GOR. Oh gitu. Ah, ngajaknya ke awal-awalnya itu jadi ngajak ke GOR untuk kita meeting lah sambil main badminton gitu. Sambil have fun lah. Betul. Ya. Cuman karena saya basicnya pemain bola kan badminton awam, yeah. Saya nggak ngerti. Nah akhirnya saya coba untuk belajar supaya bisa minimal main lah sama mereka lah gitu. Dulu mas saya nggak bisa main, pegang kok aja cuman di depan mati terus kan kayak gitu. Nah cuman dari situ saya punya ide gini, kalau saya bisa masuk ke dunia mereka di badminton kan minimal saya sama mereka lebih ikatannya kan lebih bagus gitu, secara bisnis maupun secara teman gitu. Nah akhirnya saya mempunyai ide gimana kalau saya support untuk pemain-pemain di Kerawang agar main sama saya. Artinya kalau badminton ini kan biayanya nggak murah nih, Om. Yeah. Iya nggak? Yeah. Biayanya kan dari lapangan, kok segala macam itu kan itu kan agak lumayan kan. Yeah. Nah dari situ saya punya ide di Kerawang ini saya gratiskan bagi siapapun yang mau main.
tapi saya diajak main gitu. Jadi feedbacknya seperti itu. Iya, jadi diajak main gitu, diajarin sambil jalan gitu. Jadi kayak lapangan, kok, minum, makan segala macam itu udah mereka udah terima beres. Tapi taunya dia main. Nah, dari situ saya kembangin lagi, Mas. Nah, saya kembangin lagi. Kan banyak nih teman-teman di klub saya. Saya itu kurang lebih sekitar ada 60 orang. 60 orang. Iya, 60 orang, 60 atlet. Jadi 60 atlet. Mereka itu rata-rata di klub dulunya. Dari Mutiara Bandung, dari Jarum, dari mana, dari pokoknya intinya mereka anak klub. Yang istilahnya udah untuk menjadi atlet itu udah persaingannya udah ketat gitu. Akhirnya kan mereka udahlah gimana caranya gue supaya kerja, supaya tetap meneruskan masa depan dia seperti apa. Oh. Kan masih muda-muda gitu. Nah, dari situ saya coba bantu mereka untuk masukin kerja. Nah, karena tadi kembali lagi ke awal tadi, karena klien-klien saya ini orang badminton semua, saya dengan mudah memberi akses ke mereka untuk dimasukkan kerja. Nah, gitu. Jadi dimasukkan kerja, nih ada atlet nih dengan jalur khusus, jalur prestasi. Jadi kalau atlet kan tes tetap, segala macam tetap, tapi kalau atlet kan beda. Yang penting dia mau kerja, kalau udah kerja badminton nomor 2. Gitu. Jadi udah mereka mau kerja, kalau badminton latihannya di Mitra Family. Nah, saya kembangkan di situ. Jadi kalau ada turnamen, saya support, saya sponsorin, saya kasih bonus. Kalau sampai semifinal minimal. Terus biayanya juga saya biayain semuanya. Jadi intinya mereka tinggal main saja. Semuanya itu udah di cover sama kami. Gitu. Jadi di PB Mitra Family itu berawal dari situ. Nah, dari situ prinsipnya ada gula, ada semut. Nah, banyak tuh berdatangan dari kampung-kampung ke Kerawang. Nah, di Kerawang ini peminat badmintonnya ini luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Nah, mereka mau main bingung dong, gua mau main kemana? Nah, masuklah ke sini. Nah, di sini itu kan rata-rata pemainnya tuh rata nih. Pemainnya rata, jadi kelasnya itu rata. Yang nggak bisa main tuh awalnya cuma saya doang. Yang lainnya itu kan rata-rata pemain dari diklat semua kan, minimal bisa main gitu. Nah, berawal dari situ. Nah, saya sendiri pun plusnya jadi naik permainannya. Jadi karena ke bawah. Jadi bertahun-tahun ya sama aja kayak saya diklat kan. Iya. Yang tadinya nggak bisa nepak, nggak bisa nyemes, nggak bisa defend, nggak bisa main bola ini, bola itu. Karena sudah terbiasa sama mereka, jadi udah ke bawah permainannya. Karena di saya sendiri itu punya jadwal latihan itu ada 3. Rabu malam Kamis, Sabtu malam Minggu, sama Minggu malam Senin. Banyak banget. Iya. Ngalah-ngalahin saya. Ya. Itu jadi seminggu 3 kali. Jadi seminggu 3 kali itu kita mulai dari jam abis maghrib sampai selesai. Kadang sampai jam 1, jam 2, jam 1, jam 2, ya, seperti itu. Karena yang main banyak. Banyak. Nah, banyak. Jadi kalau dari 60 atlet, kadang-kadang yang datang latihan itu setengahnya. Karena setengahnya lagi masuk malam. Kayak sekarang ini. Sekarang ini di home turnamen ini, 40% yang datang, sisanya kerja semua kayak gitu. Kalau lagi keadaan libur atau cuti bareng, kita bikin event itu bisa 4 lapangan, 5 lapangan main kayak gitu. Nah, setiap bikin home turnamen itu kita kasih gift. Jadi kita kasih hadiah, ada juara 1 sekian rupiah, juara 2 sekian rupiah. Nah, jadi membuat mereka semangat. Jadi kalau main itu nggak ada tuh main bercanda-bercandaan, Mas. Iya, jadi bener. Main itu harus ada motivasinya. Ketika nanti kita turunkan di turnamen, jadi mereka juga sudah terbiasa dengan motivasi itu. Bener, gitu. Bener. Tapi kalau kayak kelas-kelasnya open kemarin ya biasa. Kita masih paling juga di 16 besar, 8 besar, mandeknya di situ. Enggak gitu. Om, orang kemarin aja semifinal, bahkan parade juara kok. Aduh. Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Iya. Nur Wahid, gitu. Siap, jadi siap, latar belakangnya seperti itu. Kenapa saya aktif banget di badminton? Ini banyak teman-teman yang nanya. Jadi gini, ada teman-teman Om yang pengen, "Bang, gimana Bang, saya pengen bikin open turnamen. Kendalanya gimana? Kendalanya apa tuh? Masalah biaya, malah sponsor, masalah apa gitu kan. Kalaupun apa tuh? Kalaupun ada juga cuman ya begitu-gitu doang Om gitu kan. Enggak terlalu bukannya wah sih enggak, cuman enggak terlalu enak aja gitu Om, gitu. Monggo Om, dijawab, siapa tahu. Ini kan mumpung sama bosnya langsung nih, jadi ada pencerahan lah teman-teman. Nanti kalau emang pengen disupport, nanti bisa
tanya ke beliau ntar nomor kontaknya apa, terus apa personnya apa semuanya, ada semuanya nanti saya taruh di bawah. Oke, okay? Om, monggo dijawab. Ya, terima kasih, pertanyaannya yang bagus banget dan sering banget disampaikan di teman-teman gitu. Jadi memang betul fokus untuk kita support itu memang di badminton memang sudah dari dulu. Cuman untuk area non Karawang memang baru-baru ini aja. Baru-baru kayak ini. Kemarin saya di Gula Jawa Mami, ya kan, kayak kemarin GSG segala macam itu GSG, pernah, GSG. Terus di pokoknya badminton di Bekasi itu rata-rata udah pernah ngajuin gitu. Jadi kita support. Nah dari situ kita lihat juga dari segi promosinya dapat nggak sama saya. Kalau misalnya area Bekasi, Bekasinya Bekasi mana dulu nih? Kalau misalnya kayak Bekasi Timur ke sini, saya masih bisa ambil. Cikarang kayak gitu, saya bisa ambil. Cikarang, Bekasi Timur, Subang, Purwakarta, Cikampek, itu masih bisa. Oh, karena ya masih bisa karena itu masih areanya kita. Oh, masih area saya gitu loh. Jadi Om itu per wilayah. Per wilayah, gitu, betul. Gitu. Kalau di luar area itu udah mitra yang beda. Oh, gitu. Okay. Kayak mitra Bekasi Timur dia fokusnya ke futsal, mitra ini fokusnya ke badminton, mitra ini fokusnya ke voli, kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Jadi beda-beda segmen. Nah, tapi kalau Bekasi Timur, Cikarang, kesini, ya itu saya masih bisa support. Oh, masih support. Nah, tapi cara supportnya nanti bisa hubungin ya, nanti ya, nomornya nanti saya kasih. Nah, apa aja sih yang disupport? Biasanya itu kita support itu yang jelas adalah hadiah. Ya, hadiah itu nanti bisa kita meetingkan. Misalnya kita mau bikin open nih, hadiahnya sekian rupiah. Panitia punya sekian rupiah. Tapi kekurangan finansialnya sekian rupiah. Nah, itu kita support. Nah, seperti itu. Atau misalnya finansialnya cukup, kita support misalnya hadiah-hadiah untuk pemenangnya. Oh, gitu. Ya, untuk panitianya. Nah, itu bisa. Atau butuh kayak misalnya media promosinya kayak spanduk segala macam, itu kan biaya juga tuh. Nah, itu juga bisa diajukan juga, atau semuanya juga bisa kalau memang turnamen itu sifatnya bagus gitu. Bagus tuh maksudnya pemain-pemainnya itu kelasnya ya yang nasional-nasional gitu. Nah, itu bisa. Misalnya dari segi finansialnya, dari segi hadiahnya, dari segi media promosinya, itu kita bisa support gitu. Nah, caranya nanti hubungin aja, nanti kita diskusi pengennya gimana, maunya gimana. Yang penting jangan dadakan. Iya. Kalau misalnya eventnya kurang lebih sekitar 2 bulan lagi, nah 2 bulan itulah udah mulai kita meetingkan. Jadi apa-apa yang support segera disampaikan, akhirnya kita bisa siapkan dengan baik. Kalau misalnya seminggu mau bikin open, terus seminggu juga ngabarin kita, ya kita juga nggak siap, dadakan gitu, ya kan gitu. Nah biasanya kayak gini-gini juga nih, ini kita support ya. Ini isinya banyak biasanya, maksudnya boleh dibuka. Ya macam-macam, boleh. Itu kalau ini karena ini kan cuman buat home turnamen aja. Ini giftnya buat air minum. Iya. Terus ada gelas promosi juga. Nah itu gelas mitra kayak gitu. Gelas mitra. Nah sama ini biasanya tepat buat minum air panas, air hangat, ngopi kayak gitu. Itu sih, ini karena ini udah kehabisan, habis libur panjang kan, kita kan pandemi kemarin event nggak begitu banyak gitu. Jadi ini tuh hanya sebagian aja, biasanya ada 4 atau 5 di dalam itu isinya. Nah, saya sempat ngelihat waktu itu, pernah ngelihat banyak banget. Nah itu dalamnya biasanya kalau kita siapkan dengan mateng, itu dalamnya kita kasih yang baik gitu. Karena itu kan, ini kan media juga buat kita kayak gitu. Nah itu sih, jadi kalau mau teman-teman mau ngadain event kayak di Bekasi saat ini, saya sponsorin 2 turnamen tuh di apa yang lapangan yang biasa di kemarin buat turnamen itu yang Luar Pastel. Iya betul. Luar Pastel. Nah di Pastel itu ada 2. Hari ini kalau nggak salah. Hari ini yang sehari kelar sama nanti yang tanggal 5. Tanggal 5 ada lagi Om? Tanggal 5 ada lagi yang level D, E, C. Kalau yang sekarang level E ya kalau nggak salah. Ya itu level kan kalau support itu saya tidak melihat kelas. Jadi apapun itu selama itu bisa positif, kita support. Yang jelas area tadi. Iya. Kalau saya misalnya support areanya di luar dari itu, saya mau nyiapin dananya itu agak kesulitan ya, karena per area gitu. Karena udah bukan wilayahnya. Betul, gitu kan. Bukan wilayah juga. Kan kita juga kuli, Mas. Sama-sama. Oke. Ya, gitu kurang lebih Mas Nur Wahid. Oke. Jadi apa tuh nggak bisa sembarangan juga Om, maksud saya.
kalau emang pengen itu kita kan harus ngajuin proposal dulu, ngajuin apa gitu aja, nggak usah, nggak bisa asal om tolong gini om, kan nggak bisa gitu juga. Nggak bisa, nggak bisa, karena kan kita regulasinya ada. Jadi ya harus lebih sifatnya lebih ya lebih kayak apa namanya, aduh saya lupa lagi bahasanya. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Nah sekarang terus ada lagi om pertanyaannya. Gimana apa tuh, apakah rumah sakit Fitra Mitra Family ini bakalan bikin kayak kayak rumah buat para badminton? Maksudnya gini, bikin klub, bikin klub secara resmi terus dibikin buat pusdiklat, kayak contohnya kayak Jarum, kayak apa gitu om. Apakah kedepannya ada fokus ke situ atau enggak om? Coba om, monggo dijawab. Pertanyaan bagus lagi nih. Pokoknya pertanyaannya keren-keren nih Master White nih. Jadi kalau pertanyaan tadi itu benar banget. Jadi kita ada namanya buat anak Mitra Family Junior. Mitra Family Junior. Iya, ini ada di sini di Gor Dewi. Oh, ada om. Iya, setiap Sabtu malam Minggu. Pelatihnya sama siapa? Pelatihnya itu ada Agil. Pemain-pemain Pordanya Karawang ya, itu ada Maulana, ada Gugun, ada Jerry. Nah itu kita buat sekarang ini konsepnya kita baru punya 5 murid, hampir sama seperti yang senior-senior lakukan ya. Jadi kita cari bibit-bibit yang sekiranya itu dia punya bakat, tapi untuk mohon maaf nih untuk biaya segi keuangan lah, nah itu segala itu, nah itu tinggal datang aja ke sini. Oh gitu. Itu nggak usah pakai biaya, nggak usah macam-macam, langsung datang aja ke sini. Kita buat klub namanya PB Mitra Family Junior. Oh, jadi gitu, khusus buat anak-anak untuk area Karawang yang dia punya semangat buat badminton tapi kemungkinan kendala biaya dari segala macam, nah itu bisa langsung datang ke sini gitu. Jadi itu sudah terbentuk. Nah kalau ini kontaknya kemana om? Sama ke kantor saya. Ke kontak om? Ke langsung ke pelatihnya, kayak Jerry bisa, kayak Gugun bisa, ke Maulana bisa, itu ada semua di belakang. Oh, gitu. Okay. Ya, itu yang lagi main. Iya. Nah, jadi lagi. Apa tuh untuk sekarang ini maksudnya yang kayak kekurangan biaya atau apa? Tapi kalau misalkan, misalkan nih om ya, kalau misalkan ada yang dari luar, okay, apa tuh dia punya bakat bagus, punya kemampuan bagus, cuman kendala biaya. Dan udah gitu di sini, apakah disiapkan, disiapkan tempat tinggal, makan atau apa gitu? Monggo om, dijawab lagi. Ya, kalau dari luar udah pastilah ya, karena kan kan nggak mungkin pulang pergi juga gitu. Jadi kalau yang dari luar ya monggo aja, dilihat dulu, cobain main dulu, lihat gornya, lihat pelatihnya, lihat treatmentnya seperti apa, cara ngelatihnya segala macem, konsepnya seperti apa, itu dilihat dulu nggak apa-apa monggo. Kalau cocok emang sekiranya dari luar ya monggo aja. Saya mah tergantung pelatihnya. Kalau pelatihnya istilahnya okay, masuk seleksi, ini benar-benar bakatnya bagus banget, ya tetap kita support. Masalah kayak tempat tinggal, makan segala macam ya udah pastilah kan ya, kita memang fokus buat ngedidik anak-anak yang kurang mampu untuk biaya. Namanya badminton kan biayanya kan besar, besar banget biayanya itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu ya bisa aja datang sini, tapi yang jelas cobain dulu pelatihnya gimana. Yang jelas kita pakai pelatihnya pelatih anak-anak Porda dari Karawang, karena kita menaikkan teman-teman yang dari lokal dulu. Sama saya mendirikan PB Mitra Family ini utamanya saya benar-benar kumpulkan teman-teman yang lokal dulu. Nah lokal sudah terbentuk, baru yang dari teman-teman dari luar bisa join juga. Mantap. Sambil kita carikan kerja. Mantap. Nah, gitu kan lapangan kerja di Karawang ini lumayan lah ya, karena kota industri. Wah, nomor banget, satu kan di Indonesia nomor satu, terus gaji terbesar juga di Indonesia, UMR terbesar paling besar di Karawang. Artinya kalau kita nggak punya akses untuk cari kerja di sini emang sulit ya, ya kan. Nah kenapa bisa teman-teman ngumpul semua di sini itu karena ya kita bantu mereka saat ketika mereka nggak ada lagi untuk jenjang karir di badminton. Udah
mau ngapain lagi sih manusia hidup? Ya udah kerja kan, otomatis mereka juga punya impian, pengen nikah, pengen punya ini, punya itu, punya ini. Nah, udahlah, saya pengen merantau aja kerja. Nah, itu masuknya di sini. Masuk di sini, main bareng, latihan bareng. Paling kalau misalnya orang dari luar itu di sini merantau paling lama sebulan udah dapat kerjaan. Gitu, sebulan tuh paling lama udah dapat kerjaan. Selama main badmintonnya lumayan. Oke, gitu. Gitu kurang lebih Mas Nur Wahid. Oke. Oke, teman-teman. Ini apa tuh bagus banget. Bagus banget. Ini saya pasti selalu support yang kayak begini-begini nih. Om Dan ini the best pokoknya lah. Terima kasih, Pak. Kasih ya, pokoknya sama lah. Saya pun juga gini, teman-teman. Saya pun juga masuk kerja di PDAM itu karena badminton. Nah, karena badminton, Om. Ya, teman-teman yang lain sama ya? Sama semuanya. Ada Mas siapa aja tuh? Alfian Sangaji, ada Alwi, ada Ade Yusuf, ada Rian Swastedian. Oh. Ada Renat, ada Alfian Eko. Oh, Renat udah masuk. Renat, tapi dia di bagian Bandung. Oh. Nah, kalau saya kan Bekasi. Ya, ya. Jadi teman-teman, ayo dong. Yang kayak begini-begini tuh harus selalu kita support, selalu kita doain. Semoga Om Dani atau Mas Dani ini, kalau saya manggil Om terlalu kelihatan, malah kelihatan saya tua Om daripada di kamera Om. Gitu. Jadi kita support, kita selalu doakan beliau karirnya selalu bagus Om. Amin. Karena doa orang-orang yang apa tuh teraniaya lah hitungannya. Ya hitungannya, apalagi kan gini, sama aja Om, kayak kalau ada anak yatim atau apa yang pengen main badminton apapun, itu boleh banget kan Om. Jadi teman-teman yang punya atau tetangganya nih, dia bisa main badminton bagus ya kan, dia nggak punya, mohon maaf, nggak punya orang tua, nggak punya apa, monggo kesini sama Om Dani, insya Allah kalau misalkan diseleksinya pas, bagus, dan itu pun juga nggak bisa asal-asal juga sih Om ya kan, karena kan juga harus ada seleksinya, ada standarnya mainnya kayak gimana kan Om. Jadi buat teman-teman jangan lupa selalu support yang seperti ini, karena saya bakalan, nanti saya pasti bakalan datang Om ya. Kalau latihan-latihan kecil-kecil itu boleh kan Om, saya liput kamu. Boleh. Itu kan boleh banget, itu kan jadi motivasi mereka juga kan, anak-anak kan rata-rata kenal Mas Nur Wahid juga kan. Udah tau lah Mas Nur Wahid mainnya, bola-bolanya unik, kayak kan pukul-pukulannya unik. Nah itu kan mereka juga pengen belajar. Sekali-kali gak apa-apa Mas kesini untuk istilahnya kasih coaching lah buat mereka itu nanti. Pokoknya kapan siapnya kabarin saya aja. Minimal mereka bisa punya gambaran lah, bola seperti ini gimana, kayak gitu. Dan dia juga kalau teman-teman kayak gitu yang kecil-kecil, dia merasa bahwa wah gue disupport nih sama pemain itu, dia seneng banget Om. Saya merasa tuh waktu itu saya disupport sama senior saya gitu kan, wah saya semangatnya minta ampun Om. Semoga nanti teman-teman yang kayak teman-teman yang lain tuh insya Allah lah pasti bakalan mau kalau seru datang kayak gitu Om. Oke, jadi sekiranya gitu aja Om. Mohon maaf nih, Om lagi main tapi saya tarik, saya suruh hitungannya kan, saya suruh ketemu. Main biasa lah. Main biasa Om ya. ini biasa Om, turnamen biasa. Omnya apa tuh, udah masuk semi ya? 8 besar. 8 besar. Tapi dia apa tuh Om Dan ini enggak, bukan maksudnya dia otodidak lah main badminton Om ya? Otodidak pakai banget lagi. Tapi namanya basicnya di pemain bola, jadi footworknya cepet banget teman-teman. Karena saya bisa ngelihat Om Dani apa tuh footworknya bagus, dapat koknya tuh di atas terus, jadi kita enak tuh. Nah, jadi kapan-kapan saya boleh kan Om lawan Om Dani? Boleh. Biasanya saya partnernya kalau nggak sama Rifki Fauturahman, sama Andri Aceng. Oh. Cuman dua itu aja. Cuman karena dua-duanya hari ini lagi berhalangan, saya sama si Fikri dari Cikarang. Itu si Andre itu dulu latihan sama saya Om. Oh iya. Dia saya kemana aja dia pengen buntutin Mas, gue ikut Mas gitu itu, nanti. Ini banget ya superstar. Superstar. Oke teman-teman, terima kasih ya Om ya. Jangan lupa subscribe ya. Itu pasti nomor satu itu ya kan? Kalau saya sih Mas Nur Wahid. Kalau saya sih nothing tulus aja Om. Yang mau subscribe monggo, yang enggak apa-apa. Yang penting kita minta yang penting minta doanya biar saya tuh selalu konsisten, biar buat berbagi-berbagi ilmu kayak gini kan, berbagi kayak gini kan berkah juga Om. Amin. Itu juga informasi juga kan. Zaman kan udah teknologi canggih ya kan. Sekarang udah enggak perlu lihat TV, lihat di YouTube juga ada cukup ya kan gitu. Benar enggak? Oke Om. Terima kasih banyak Om ya. Terima kasih banyak Om. Nanti ini
saya bawa boleh om ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum dari saya Nur Wahid dan Dani Wibowo dari Mitra Family Karawang. Oke, undur diri, terima kasih. Assalamualaikum.